صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. الحمد لله شكر كهدرات الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi sebahagian daripada malam kita dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah, terutamanya seperti majlis-majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. Lebih awal dan sebagai pendahuluan, sebenarnya rakaman pada malam ini adalah merujuk kepada sambungan daripada tajuk Islam Eskatologi 1.0 yang telah kita buat di Masjid Simpang 4 di Balik Pulau. Dan insya Allah pada malam ini kita akan meneruskan sambungan atau kesinambungan Islam Eskatologi 2.0. Insya Allah pada malam ini kita akan bergerak mengkaji, membahas dan meneliti perkara-perkara yang berkaitan dan bersangkutan dengan apa yang dikatakan sebagai ilmu akhir zaman ataupun Islamic Eskatologi. Baik, mukaddimah kita pada malam ini untuk berdepan dengan fitnah yang bakal dilalui oleh hampir keseluruhan umat manusia yang berada di atas dunia ataupun muka bumi, sebagaimana yang diberitakan menerusi sabdaan-sabdaan ataupun hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akan wujud dan munculnya fitnah yang bakal ataupun akan dikeluarkan oleh musuh yang utama iaitu Dajjal. Dan kita memahami dengan jelas dan sebaik-baiknya sebagaimana sabdaan Rasulullah yang mengatakan Dajjal akan muncul dalam tempoh 40 hari, iaitu dalam dimensi yang pertama, satu hari bersamaan dengan setahun. Dimensi yang kedua, satu hari bersamaan dengan sebulan. Dan dimensi yang ketiga, satu hari bersamaan dengan seminggu. Dan seterusnya, 37 hari yang berbaki adalah seperti hari-hari biasa kamu. Dan apabila kita meneliti dan memperincikan hadis sabdaan Nabi tersebut, jelas kepada kita bahawa menerusi hadis ini ada dua fitnah yang akan muncul. Fitnah yang pertama ialah fitnah yang melingkungi dimensi pertama, kedua dan ketiga. Bermaksud dalam dimensi yang pertama, dalam dimensi yang kedua dan dimensi yang ketiga, Dajjal masih belum lagi memunculkan dirinya dengan kemunculan yang sebenar, dengan kemunculan yang hakiki. Dengan kata lain, untuk ketiga-tiga dimensi ini dia hanya akan bertindak sebagai pengarah. Dia akan jadi master of puppet. Dia akan hidden, dia akan tersembunyi, dia akan seumpama bayangan yang akan mengarahkan setiap gerak kerja dan agenda yang telah dilaksanakan ataupun diplankan sebelum ini olehnya. Dan untuk fitnah yang pertama ini kita sudah lalui, sebagaimana yang kita hidup di atas muka bumi ini adanya tiga fitnah yang paling besar. Ini adalah fitnah sebelum Dajjal benar-benar keluar dan memunculkan dirinya. Dengan kata lain, bila kita bahaskan tentang hadis Nabi, kita bahaskan tentang kata-kata salaf, kita bahaskan tentang kata-kata ulama, di sana akan muncul dan wujudnya pelbagai pandangan dan pendapat daripada scholarship-scholarship Islam, daripada cendekiawan-cendekiawan Islam, daripada imam-imam tertentu, daripada tuan guru-tuan guru tertentu, daripada ustaz-ustaz tertentu. Dan kita telah dihidangkan dan diperdengarkan dengan pelbagai dan
sebahagian besar fitnah-fitnah yang bakal wujud, fitnah-fitnah yang bakal muncul. Tetapi secara rumusan dan kesimpulan daripada sekian banyak fitnah-fitnah tersebut, secara rangkuman yang saya boleh persembahkan pada malam ini, kita dibatasi dan dilingkungi dengan tiga fitnah yang paling besar. Maksudnya hak mana-mana yang kita sebut banyak tadi, hak mana-mana yang kita sebut berbagai tadi, hak mana kita sebut pelbagai tadi, semuanya telah lengkap termasuk di dalam tiga fitnah yang besar ini. Yang pertama saya namakan sebagai fitnah etisma. Yang kedua saya namakan sebagai fitnah materialisme. Dan yang ketiga saya namakan sebagai fitnah zionisme. Inilah tiga fitnah yang paling utama. Inilah tiga fitnah yang paling besar sebelum Dajjal benar-benar wujud dan memunculkan diri dia. Yang pertama etis, yang kedua material, dan yang ketiga ialah zionis. Ini adalah fitnah dalam bentuk yang pertama yang dilingkungi dalam tiga dimensi awal. Tetapi kita akan berdepan dengan fitnah yang lebih teruk. Kita akan berdepan dengan fitnah yang lebih hebat, iaitu fitnah batang tubuh, fitnah susuk dan fizikal sebenar, bila Dajjal dah benar-benar keluar dan muncul di hadapan kita semua. Jadi pada malam ini sebagai permulaan, mukaddimah dan langkah paling awal, kebiasaannya umat Islam yang nak berhadapan dengan ilmu akhir zaman, ilmu eskatologi, kita jangan sesekali melupakan kita punya base, kita punya tapak, kita punya asas, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian akan dibantu penguatan dan pengukuhan dengan ilmu-ilmu akhir zaman yang kita namakan sebagai Islamic Eschatology. Sebagai kiasan paling mudah untuk memahami dan mendalami ilmu ini, kita seumpama seorang pemuda yang baru nak mendalami ilmu persilatan. Kita macam orang yang nak belajar ilmu silat. Kita akan mengembara ke setiap pelosok. Setiap negara semata-mata nak menuntut ilmu dengan seseorang ataupun guru-guru yang kita kira sebagai berkelayakan, berkemahiran dan mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu mempertahankan diri. Dalam masa yang sama, seorang guru demi seorang guru, ini sebenarnya lebih memantapkan, ini sebenarnya lebih memperbanyakkan ilmu-ilmu yang kita ada, di samping ilmu baru yang lebih menguatkan penguasaan diri tentang ilmu pertahanan yang kita namakan silat. Tetapi sepanjang perjalanan tersebut juga, pasti kita akan dibatasi, pasti kita akan dirintangi dengan musuh-musuh sepanjang perjalanan kita nak menuntut ilmu tadi. Walaupun ilmu kita ni masih belum sempurna, walaupun ilmu kita masih belum lengkap, tetapi musuh tak menunggu kita sempurna baru dia nak serang. Musuh tak tunggu kita nak lengkap baru dia nak serang. Kadang-kadang dia boleh serang orang yang tak belajar silat langsung. Kadang-kadang dia boleh serang orang yang baru belajar 2-3 buah. Kadang-kadang dia boleh serang orang yang baru peringkat sederhana. Kadang-kadang dia boleh serang orang yang baru tahap amatur. Kadang-kadang dia boleh serang orang yang dah tahap profesional. Jadi jangan tunggu ilmu kita nak cukup. Jangan tunggu ilmu kita nak lengkap dan rasa dalam diri orang tak akan serang kita sebab masih tak sempurna. Jangan ingat orang tak akan serang kita sebab masih tak cukup dan tak lengkap. Musuh sentiasa mengintai, musuh sentiasa menunggu peluang untuk menghancurkan, memusnahkan dan menjahanamkan kita, terutamanya umat Islam di seluruh dunia. Jadi dengan kata yang paling mudah, kita akan berhadapan dengan seringan-ringan musuh. Mungkin dengan ilmu yang sedia ada pada hari ini, mari musuh yang lembik, mari musuh yang ringan, mari musuh yang pondang, mudah kita jatuhkan dia,
mudah kita rebahkan dia, mudah kita kunci dia, mudah kita ikat dia, tewas dan tumpaskan dia. Tetapi peringkat musuh akan sentiasa naik, 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 bukan sentiasa berhadapan dengan musuh yang senang untuk ditumpas. Tetapi mungkin tahap sederhana kita mula makin goyah. Mungkin musuh yang tahap paling tinggi, kita pula yang akan tewas, kita pula yang akan kalah. Jadi sebenarnya, musuh terbesar agama kita hari ini, musuh terbesar Islam hari ini dalam dunia sejarah, bukanlah sesuatu yang nampak pada mata kita secara zahir dan lahir. Musuh kita hari ini yang terbesar bukanlah pedang. Musuh kita hari ini yang terbesar bukanlah panah. Musuh kita hari ini terbesar bukanlah senjata. Musuh kita hari ini yang terbesar bukanlah tentera-tentera kufar. Musuh kita hari ini yang terbesar bukanlah penguasa-penguasa. Bahkan yang lebih kecil, bukan musuh kita seorang penzina, bukan musuh kita seorang pencuri, bukan musuh kita seorang perogol. Tetapi musuh kita yang sebenar adalah musuh yang tidak dapat dilihat. Musuh yang bersifat abstrak. Musuh yang bersifat meditasi ataupun metafora. Musuh yang bersifat hidden dan tersembunyi. Inilah yang dinamakan sebagai pemikiran-pemikiran negatif. Bagaimana nak mewujudkan umat Islam dan seluruh dunia ini dikuasai oleh pemikiran yang salah, pemikiran yang negatif? Dalam istilah eskatologi disebut sebagai MCS. Tahu apa MCS? Mind Control Slave. Kita akan menjadi hamba, kita akan menjadi kuli kepada pengawalan minda. Kita akan jadi kuli dan hamba kepada mind control. Dalam masa yang sama, untuk menjayakan misi kita akan jadi hamba kepada mind control depa, tidak dapat tidak ada beberapa perkara yang perlu saya perjelaskan dengan lebih awal. Yang pertama ialah bagaimana Rasulullah telah menceritakan tentang sifat-sifat fizikal. Rasulullah juga telah menceritakan tentang sifat-sifat dalaman manusia. Antara yang paling utama ialah manusia ini mempunyai empat sifat. Manusia ini mempunyai empat komponen yang paling penting. Dalam diri kita ni, hak dalam tu, apa benda sifat yang utama, apa benda komponen yang paling penting? Yang pertama ialah apa yang dinamakan sebagai aqliyah. Yang dinamakan aqliyah, akal yang jernih, akal yang berfikir. Dan yang kedua dinamakan sebagai ghadabiyah. Apa maksud ghadabiyah? Ghadabiyah ini adalah asal perkataan ghadab dalam bahasa Arab yang bermaksud marah. Ghadab ni juga boleh ditafsirkan dengan kemarahan ataupun emosi yang dipunyai oleh seseorang jiwa manusia. Yang ketiga dinamakan sebagai syahwaniyah, iaitu syahwat-syahwat yang ada keterkaitan dan penisbahan yang sama dengan makhluk Allah yang kita namakan haiwan, yang kita namakan binatang. Untuk memenuhi keperluan makan kita, untuk memenuhi keperluan minum kita, untuk memenuhi keperluan perkongsian hidup. Kalau kita namakan hari ini sebagai perkahwinan, begitu jugalah dengan keperluan haiwan dan binatang. Mereka perlu makan, minum dan berkongsi kehidupan dengan pasangan ataupun jantina masing-masing. Dan yang keempat kita namakan sebagai wahmiyah. Wahmiyah ni ialah vision. Wahmiyah inilah angan-angan. Wahmiyah ini ialah fantasi. Apa yang jadi impian dan harapan bagi kita. Dan empat komponen dan sifat ini sememangnya ada dalam setiap diri dan jiwa manusia. Dan kita perlu perlakukannya dengan sebaik-baiknya untuk membentuk apa yang Rasulullah katakan sebagai akhlak karimah. Akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Tetapi untuk mendapatkan akhlak yang sempurna, iman yang teguh, iman yang mantap, perkara ini mesti berjalan di atas landasan yang betul, yang dihiasi dengan sifat keadilan.
Maksudnya kita kena adil, kita kena timbang, kita kena neraca. Jangan dia melampau dan jangan dia terkebelakang. Dalam istilah agama, inilah yang disebut sebagai ifrat dan tafrit. Ifrat ni dia ekstensif, dia lebih had, dia melampaui batas. Kalau tafrit, dia ni jadi jumud, dia jadi mundur, dia jadi terkebelakang, dia jadi pasif. Jadi untuk kita mengendalikan keempat-empat benda, sifat dan komponen ini, jangan terlalu ifrat, jangan terlalu tafrit. Kena duduk tengah-tengah. Waja'alnakum ummatan wasata. Allah dah jadikan kamu sebagai umat yang paling baik, sempurna, iaitu umat pertengahan wasatiyah. Baik, kita ambil yang pertama. Yang pertama, Allah bagi kita akal. Allah bagi kita fikiran. Fikiran ni baik, fikiran ni jernih. Kalau kita letak dia pada timbangan yang paling tengah, timbangan yang paling adil. Tetapi kalau kita ekstensif, kita ifrat, jadi sampai dia melampaui batas, dia akan jadi sebaliknya. Bab penggunaan akal. Sebagaimana kita hidup atas dunia, kita memahami bahawa adanya wahyu-wahyu yang turun pada Nabi-Nabi dan Rasul Allah. Seumpama Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, Quran kepada Nabi Muhammad. Dan hari ini setiap pemeluk melalui agama apapun, mereka berpaksikan kepada kitab masing-masing. Dan kita tidak menafikan kitab-kitab sebelum ini adanya pertambahan dan pengurangan yang telah diselewengkan oleh umat dan pemeluk masing-masing. Tetapi hakikatnya, kesediaan Allah menciptakan manusia untuk menerima wahyu dan menerima Rasul sebagai pembimbing mereka. Tetapi kalau kita meletakkan akal ini secara ifrat dan melampaui batas, maka kadang-kadang manusia boleh mengatakan pendapat dan pandangan dia jauh lebih baik daripada wahyu Allah. Kadang-kadang pandangan dan pendapat dia jauh lebih baik daripada Al-Quran. Kadang-kadang kata dia lebih berhikmah dari para Nabi. Kadang-kadang kata-kata dia lebih bijak daripada para Rasul, melebihi Nabi Muhammad sendiri. Inilah kalau ifrat pada akal tidak dijaga. Dia akan jadi lebih had, dia akan melampaui batas, seolah-olah pemikiran dia adalah segala-galanya. Pemikiran dia jauh melebihi wahyu Allah dan melebihi para Nabi dan Rasul. Yang ni kita tak mau, yang ni kita nak kerat, yang ni kita nak cantas. Biar dia duduk betul pada timbangan dan neraca keadilan. Bagaimana pula kalau dia terlampau tafrik, dia terkebelakang, dia mundur, dia jumuk, dia pasif? Dia akan jadi bodoh. Sebab apa? Bila orang baca Al-Quran pun, aku tak mau belajar Al-Quran. Bila orang suruh pergi sekolah pun, aku tak mau pergi sekolah. Bila orang suruh baca buku pun, tak mau baca buku. Bila orang suruh berfikir pun, aku tak mau berfikir. Bila orang suruh bercerita pun, tak mau bercerita. Semua dia tak mau. Bila hatu tak mau, hani tak mau, dia jadi pasif. Dia tak mau guna akal dia, dia tak mau gerakkan minda dia, dia jadi orang yang bodoh pula. Jadi duduk tengah-tengah. Pandangan boleh, pendapat boleh, jangan lampau Nabi. Pandangan boleh, pendapat boleh, jangan lampau wahyu, jangan lampau Al-Quran, jangan lampau Allah. Bila berhadapan dengan benda hak atas, dudukkan kita di bawah. Tapi jangan sampai kita jadi bodoh dan bangang dengan soal seperti ini. Kita ambil isu yang kedua, iaitu tentang ghadabiyah. Bila sebut ghadabiyah, setiap manusia ada emosi. Setiap manusia ada kemarahan. Tetapi kalau letak dia pada ifrat tadi, lebih-lebih melampaui batas, kita akan jadi seorang yang mungkin pemarah. Kita akan jadi seorang yang baran. Kita akan jadi seorang yang pendendam. Kita akan jadi seorang yang agresif. Kadang-kadang hal itu kecil, tapi tindakan kita melampau-lampau. Kadang-kadang benda yang dibincang remeh, tapi kemarahan kita melebihi kepada kemarahan yang sepatutnya. Jadi lebih-lebih pula. Benda tu tak patut marah, boleh sabar, kita lebih-lebih. Benda tu patut marah sikit, kita marah banyak, lebih-lebih. Dan ini juga akan jadi tak betul dan tak kena bila kita letak dia pada tafrik.
kita letak dia terkebelakang, jadi munduk, jadi jumud, dia jadi penakut pula. Dia jadi penakut, emosi tu tak ada, kemarahan tu tak ada. Di luar sana ramai musuh duk caci maki agama. Ikut dia lah nak caci. Ramai musuh duk kata macam-macam, duk hina, duk cerca Nabi. Ikut dia lah nak kata. Ramai musuh duk perlekeh syariat Islam. Ikut dia lah dia ada mulut. Jadi semua ikut dia penakut kita. Emosi nak marah, emosi nak mempertahankan agama tak ada, itulah jadi dia. Kalau letak pada bukan tempat yang betul. Jadi duduk tengah-tengah. Ada tempat perlu marah, ada tempat perlu sabar, ada tempat perlu berlapang dada. Konteks yang ketiga ialah tentang syahwaniah. Bila sebut syahwaniah, semua manusia ada. Keperluan nak makan, keperluan nak minum, keperluan nak berkongsi kehidupan dengan pasangan yang kita katakan lelaki perempuan, binatang jantina, jantan betina. Jadi kalau kita letak pada tempat yang betul sebagaimana syariat agama, supaya berkahwin kita kahwin, tak ada masalah lah. Tapi bila kita letak pada tempat yang melampaui batas, agama kata paling tinggi kahwin 4 orang, kita nak kahwin 10, lebih lah tu. Tak boleh nak lebih, tak boleh nak langkau. Ataupun dah ada isteri, pi langgan pelacok lagi, melampau. Ada dah isteri, main kayu 3 lagi. Ada dah isteri, pintu belakang lagi. Ada dah isteri, langgan orang tu lagi. Ada dah isteri, skandal tu lagi. Ada dah isteri, kekasih gelap malamku lagi. Jadi dia jadi melampau dah. Ini yang jadi salah. Tetapi bagaimana kita undur ke belakang, kita ifrakkan sifat syahwaniah, dia jadi tak mau kahwin-kahwin pula. Dia dah jadi macam biarawan, biarawati agama Kristian tu. Nak berkhidmat, nak beribadat, nak taat sungguh-sungguh pada agama, tak mau kahwin-kahwin. Depan kita tutuplah, belakang kita selagi orang tu ada nafsu, macam-macam lah jadi. Ataupun saya tak mau buat benda lain, saya nak bertapa dalam gua, tak payah kahwin pun tak apa, sembahyang sunat banyak-banyak, tasbih banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, tak kahwin pun tak apa. Dia jadi ikut belakang pula, dia jadi halang fitrah kehidupan dia sebagai manusia yang memerlukan pasangan hidup untuk berkongsi. Bagaimana dengan yang terakhir, wahmiyah, vision, angan-angan, fantasi kita, harapan kita. Harapan kalau terlalu tinggi sangat, dia jadi melampau. Benda hak tak boleh jadi dah. Kita hari ni, apa cita-cita nak jadi guru? Okeylah, tak melampau. Apa cita-cita nak jadi polis? Okeylah, tak melampau. Apa cita-cita nak jadi Perdana Menteri? Okeylah, tak melampau. Apa cita-cita nak jadi Superman? Melampau lah. Konon-kononnya Superman boleh terbang. Ustaz tu besar nak jadi apa? Incredible Hulk. Tak jadi dah. Hak tu lebih-lebih dah. Bagaimana pula kalau tak ada impian langsung? Han tak ada cita-cita ke? Tak ada. Han tak ada impian ke? Tak ada. Han tak ada khayalan ke? Tak ada. Tak ada ilusi ke? Tak ada. Semua tak ada. Ikut dia lah nak jadi apa. Orang lagu ni pun tak boleh juga. Langsung tak ada harapan pada kehidupan dan dunia dia. Jadi kena duduk tengah-tengah. Harapan biar berbaloi, biar ada had. Sekarang bila kita faham, inilah yang ada pada dalam diri manusia. Hanilah kita jaga adegar betul di atas rel keadilan. Terlebih kita jadi karut, terundur atau mundur kita pun jadi karut. Jadi hari ini jangan biar sampai Dajjal dapat kesan kelemahan ini. Kalau Dajjal dapat kesan, bila dia keluarkan faktor-faktor yang boleh mengarahkan kepada 4 ifrat tadi, dan dia boleh mengarahkan juga kepada 4 tafrik tadi, anda kena faham bahawa anda sedang terancam dengan fitnah dia dah. Kalau hari ini mari saja fitnah dia, kita boleh duduk atas rel lagi, insyaAllah, Alhamdulillah. Tapi kalau mari fitnah dia, kita dah mula goyah. Ifrat dah terlebih, tafriq pun dah terlebih, maka itu adalah ancaman dan bahaya sebenar untuk keimanan dan akhlak anda. Masa tu macam-macam dah boleh jadi pada kita sebagai sifat seorang manusia.
Baik, bila ini berlaku, bagaimana kita nak bagi tetap? Bagaimana nak terus duduk atas rel ni elok, baik? Sebab dalam setiap kali kita solat, setiap kali kita solat dalam surah Al-Fatihah, imam baca subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isyak 4 kali. Berapa kali semua? Berapa kali hari-hari? Berapa kali bang? 17 kali baca Fatihah. Bila baca Fatihah 17 kali, otomatik Al-Fatihah ayat 6 pun 17 kali. Tambah pula dengan wirid, jadilah 18 ke 19 ke 20 lebih, itu biar. Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah hidayahkan kita ni agar tetap di atas jalan yang betul, agar tetap di atas siratal mustaqim. Hak ni yang kita minta, tapi kita faham tak apa keperluan hidayah ni pada kita? Keperluan hidayah pada kita nak suruh kita ni tetap, jangan bagi terseleweng, jangan bagi tergelincir. Kalau kita terseleweng, maka pemahaman agama kita akan rosak. Kalau kita tergelincir, maka pemahaman akidah kita akan musnah. Hari ini mereka tunggu masa nak suruh pemikiran kita ni lari, pemikiran kita ni terseleweng daripada agama yang sebenar. Dan paling koman pun kalau masih dia tetap setia dengan agama dia, bentuk cara dia berfikir tentang agama sudah karut, bentuk cara dia berfikir tentang Quran dan syariat sudah karut. Dengan bahasa yang lain, cara kita berfikir hari ini tentang agama bukan berpandukan pada perometer yang sebenar. Perometer tahu tak? Cara kita nak ukur betul ke atau salah, tak tepat ke atau tepat, hari ini perometer agama. Baik, sekarang bila sebut tentang hidayah, sekurang-kurangnya untuk sampai pada hidayah agama, nak sampai pada hidayah agama, kita kena lalui 3 hidayah yang paling awal. Semua orang akan lalu 3 hidayah paling awal ni. Yang inilah hadis Nabi sebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah. Semua manusia lahir fitrah. Sambung Nabi lagi, berbakilah bagi ibu bapa dia tu sama ada nak menjadikan anak dia tu Yahudi, sama ada nak menjadikan anak dia Nasrani, ataupun sama ada nak menjadikan anak dia tu sebagai Majusi. Kenapa di sini tidak ada kenyataan daripada Rasulullah sama ada nak menjadikan anak dia tu Islam? Manusia lahir dalam keadaan fitrah, nak jadi Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi, kenapa tak ada nak jadikan Islam? Sebab kalimah dan perkataan fitrah itu sendiri sudah merujuk kepada Islam, sudah merujuk kepada kebenaran, sudah merujuk kepada perkara yang betul. Hak salahnya hak Nabi sebut tu, jangan bagi jadi Yahudi, jangan bagi jadi Nasrani, jangan bagi jadi Majusi. Baik, sekarang tengok, bila Islam tu dah jadi agama yang paling fitrah, dan otomatik bila seseorang itu lahir, hidayah paling awal yang dia terima ialah hidayah gharizah. Apa maksud gharizah? Gharizah dalam bahasa Arab bermaksud naluri. Hidayah naluri. Hidayah naluri bukannya dapat melalui belajar, bukannya dapat melalui pengalaman. Dia tak payah belajar, tak ada pengalaman pun tak apa. Contoh bila bayi itu keluar, dia rasa lapar, otomatik dia akan menangis. Tak ada bila kata lapar, orang ajak ke dia, kalau kamu lapar, kamu menangis. Kalau kamu lapar, kamu berteriak. Tak ada orang ajak. Kalau orang ajak pun dia tak faham. Bukan juga melalui pengalaman. Dia duduk dalam buat katil ni, dia duduk tengok kawan dia hak baru beranak sekali dengan dia. Tiba-tiba dia dengar misi tu kata, oh baby ni menangis, lapar kot. Dia kata, nanti aku lapar, aku pun nak menangis. Pengalaman. Tak ada lah.
Dia akan menangis bila lapar. Naluri ini dipanggil naluri ingin mempertahankan hidup. Naluri nak memelihara diri. Sebab dia lapar, dia perlukan susu daripada ibu dia untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Nak mempertahankan hidup dia. Dan naluri ini akan berkembang. Ada naluri ingin tahu. Ada naluri ingin memiliki. Ada naluri ingin bermain. Ada naluri takut. Ada naluri gembira. Jadi kalau kita hanya bertahan, nak cari agama yang tepat, agama yang betul, agama yang sebenar, berdasarkan naluri semata-mata, kita tak akan dapat kebahagiaan di dunia dan tak dapat kebahagiaan di akhirat. Ambil contoh, naluri ingin memiliki. Naluri ingin memiliki semua orang ada. Bila kita sebut naluri ingin memiliki, naluri nak menumpukkan harta, naluri nak mewah, naluri nak kaya. Jadi bila ada naluri ni, ada orang guna jalan kebaikan. Dia berniaga, dia berjual beli, dia bekerja, dia jadi petani, dia jadi postman, dia jadi tu, jalan yang baik. Dia dapat gaji, dia dapat sumber pendapatan, dia dapat sumber keuangan, jalan baik, dia boleh dapatkan apa yang dia nak. Tetapi naluri ingin memiliki juga kadang-kadang boleh membawa orang bukan jalan yang baik macam tadi, tapi jalan kejahatan. Sebab nak memiliki ada orang mencuri, nak memiliki ada orang merompak, nak memiliki ada orang mengugut, nak memiliki ada orang merampas. Jadi naluri itu sama, nak milik, tapi ada jalan baik, ada jalan jahat. Dia tak akan mampu kenal agama dengan baik kalau berpandukan hanya naluri gharizah. Begitu juga dengan naluri ingin tahu. Semua orang ada naluri ingin tahu. Kita hari ini tak tahu, nak tahu sesuatu benda. Kita hari ini jahil, nak jadi alim. Kita hari ini bodoh, nak belajar, nak suruh hilang bodoh, nak suruh hilang jahil. Tetapi ada juga jalan-jalan kejahatan dia. Sebab apa? Naluri yang sama, naluri ingin tahu. Tetapi nak tahu kita kerana nak tahu gosip. Nak tahu kita nak cari-cari aib orang. Nak tahu kita nak cari-cari keburukan orang. Nak tahu kita nak pecah rahsia orang tu, nak pecah rahsia orang ni. Sifat sama tapi ada jalan baik, ada jalan jahat. Jadi hanya berpandukan naluri ini semata-mata, kita tak akan dapat temui dan kecapi bahagia dunia dan bahagia akhirat. Faham ke tak ni? Setakat ni? Okey. Yang kedua, naluri yang kedua, secara umumlah saya bagi ni, saya tak hurai panjang. Naluri yang kedua ialah dipanggil naluri panca indera, naluri al-hawas. Allah bagi kita panca indera selepas gharizah. Panca indera hari ini kita sebut lima panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk meraba dan merasa, lidah untuk kita rasa masam manis, masin itu semua sekali. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan lima kita kata panca indera tadi. Allah bagi semua ni. Allah bagi semua lima ni kepada kita. Sebab tu disebut al-hawas abwabul ma'rifah. Panca indera itu adalah pintu yang membuka ilmu pengetahuan. Hari ini dengan berpandukan rasa ingin tahu hak awal, kita belajar satu benda. Kalau kita kata hari ini kita nak kenal pokok, mata boleh tengok apa itu pokok. Tangan kita boleh pegang bagaimana rasa batang pokok. Tangan boleh pegang bagaimana rasa ranting pokok. Tangan boleh pegang bagaimana rasa daun pokok. Tangan boleh pegang bagaimana rasa buah dari pokok ni. Tangan boleh pegang daripada bunga daripada pokok ni. Hari ni kalau kita nak kenal gunung, mata boleh tengok gunung. Kita boleh pi jamah gunung ni lembut ke, gunung ni keras ke, batu dia lembut ke, batu dia keras. Seumpama binatang kita tengok burung, kenai burung tu, kenai burung ni. Kalau suara kita guna kot telinga, bunyi lagu ni burung murai, bunyi lagu ni burung kelicap, bunyi lagu ni burung tu, burung ni. Dan kalau kita boleh pegang dia, bulu dia lembut ke, bulu dia keras ke, ada yang bersaiz besar ke, bersaiz kecil. Jadi panca indera hak lima tadi membantu menguatkan pemahaman kita tentang dunia ni. Tetapi ingat, agama kita bukan hanya bersifat mahsusat. Apa dia mahsusat? Benda yang boleh diraba-raba,
benda yang boleh dikenal pasti. Tetapi lebih jauh, agama kita bersifat makulat, yang di luar akal pemikiran manusia, yang kita namakan sebagai ghaibiyah. Hari ini bila kita berbicara mengenai Tuhan kita yang nama dia Allah, mata boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Telinga boleh dengar tak suara Allah? Tak boleh dengar. Tangan boleh raba tak Allah tu besar mana, Allah tu lembut ke kerah, Allah tu berat ke ringan? Tak ada. Tapi kalau kita tak ada benda yang disifatkan sebagai makulat, bagaimana kita nak cari Tuhan? Bagaimana kita nak kenal Tuhan? Bagaimana nak kenal wahyu? Bagaimana nak kenal Rasul? Sebab kita hanya berpandukan kebenaran atas apa yang kita nampak dan kita lihat dan kita boleh raba. Kita tak akan sampai pada agama, tak akan sampai pada Allah dan Rasul kalau hanya berpandukan hidayah panca indera, hidayah hawas semata-mata. Sebab ada lebih jauh tentang agama kita, itulah yang dipanggil ghaibiyah, yang kita perlu yakin, percaya dan iman. Jadi tak selamat juga dunia akhirat kita kalau hanya nak faham agama dengan panca indera. Seterusnya dia akan pi kepada hidayah al-aql. Panca indera tak cukup, Allah bagi akal. Orang gila tu kita letak ke tepi dulu. Hati tu dah nak buat macam mana? Dia dah nak jadi gila. Sekarang ni orang tak gila ni, orang berakal, orang ada fikiran. Jadi juga tak selamat kalau kita nak berpandukan agama, kita nak cari Allah, nak cari Tuhan, nak kenai syariat kita berteraskan pemikiran dan akal semata-mata. Akal memang dia boleh berfikir benda yang baik, benda yang buruk. Tetapi untuk memahami asas-asas tasyrik agama, memang kena perlu lebih daripada akal. Baik, sebagai contoh, kalau kita nak berpaksikan pada akal, sebab akal ni tak boleh jadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat, kadang-kadang ada satu benda yang kita namakan objek tu sebagai A. Mungkin pandangan seseorang A tu bagus, tetapi tidak semestinya bagus pada pandangan orang yang kedua. Mungkin kita nak bincang satu benda, mungkin benda tu baik pada pandangan orang pertama dan tak semestinya baik pada pandangan orang yang kedua. Maksudnya pemikiran kita masih bercelaru, pemikiran kita masih bercanggah, tidak ada kesamaan dalam menentukan konsep sesuatu benda. Jadi kita masih tak dapat keselamatan di dunia dan akhirat berkenaan dengan hal agama kalau berorientasikan semata-mata berteraskan akal dan pemikiran. Baik, yang terakhir Allah bagi ni, hidayah beragama. Ini baru betul. Turunnya Nabi, ada panduan wahyu, ada panduan kitab nak bagi agama. Jalan hidup bagi manusia, jalan hidup yang betul, yang Allah nak kita buat, yang Allah nak kita laksanakan. Hak tiga benda tu basic dah, tiga benda asas. Aku ada naluri, aku ada panca indera, aku ada akal. Tambah dengan agama, baru boleh kenal Tuhan hak betul, baru boleh kenal Nabi dan wahyu, baru boleh kenal syariat dan perundangan agama ni dengan tepat. Tetapi tanpa hidayah, yang dikatakan hidayah agama, itulah yang terjadi kepada pelbagai spesies agama-agama dan ideologi seluruh dunia, kerana mereka tak ada hidayah yang nombor empat. Hatu yang kita duk minta, ihdinas siratal mustaqim, Allah dah bagi, nak suruh kemas, nak suruh kejap, jangan bagi terlepas. Tapi dajjal nak suruh dilonggarkan hari-hari, dajjal nak suruh longgar hari-hari, kalau boleh biar terputus, kalau boleh biar tercabut ihdinas sirat. Nak tahu kenapa jadi banyak agama? Sebab pamangkin terakhir dia ialah hidayah akal. Manusia boleh faham, hak dia makan hari-hari, hak dia minum hari-hari, nikmat yang dia dapat, kadang-kadang akal boleh fikir ada satu zat yang maha tinggi walaupun tanpa agama, ada satu zat yang maha besar, ada suatu rasa gaib yang menjaga alam ni, yang bagi dia rezeki, yang bagi dia hujan, yang bagi dia segala-galanya. Kalau kita tanya orang asli, hak tak ada agama pun mereka percaya tak satu kewujudan gaib yang bersifat maha tinggi? Mereka percaya. Tanyalah agama yang salah, sesat dan terselewing pun mereka percaya. Tetapi sebab tak ada panduan agama, bila orang ni terima nikmat, mereka nak ucap terima kasih kepada zat yang maha tinggi tadi.
Di sinilah akan berlaku kesesatan dan penyelewengan. Bentuk ucapan terima kasih akan pergi kepada bentuk cara nak menyembah dan menunturkan ketaatan pada tu. Ini yang jadi silap ni. Ini faham Tuhan lagu ni, jadi cara aku nak sembahyang, cara aku nak sembah, cara aku nak taat, aku buat patung lah. Sebab dia guna, dia tak ada agama. Dia letak agama belakang, cara buat patung. Ini dia tengok bulan, agak-agak kiaslah dengan bulan, dia jadi sembah bulan. Ini jadi sembah bintang, itu jadi sembah roh, itu sembah ni. Sebab cara pengucapan terima kasih dia dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ibadat, dalam bentuk menyembah, tak ada panduan. Agak-agak main otak, main akal, sebab itulah pelbagai spesies cara orang sembah Tuhan. Tapi bila mari agama, ada cara yang betul. Yang kita namakan hari ini dalam agama kita sebagai ibadat solat. Itulah hak paling betul. Itulah hak paling benar bila kita guna agama. Agak-agak kalau Nabi kata, Tuhan kata, kamu dah kenal aku sebagai Tuhan, sebagai pencipta, tapi cara kamu nak semayang, ikut kamulah. Agak-agak berapa belah juta spesies cara kita semayang ini. Kalau tak ada pengkhususan solat. Hari ini agak-agak abang, kalau Nabi tak ajak, nak semayang lagu mana? Aku nak semayang sambil tidur lah. Agak-agak kita. Aku nak sambil mencangkung lah. Aku nak sambil berbaring lah. Aku nak sambil tu lah. Aku nak sambil ni. Janji aku semayang. Jadi macam-macam. Tak ada kesatuan. Tak ada kesamaan. Jadi inilah sebabnya ada pentingnya hidayah agama. Jangan bagi terlepas. Jangan bagi terlucut. Biar lekat di sini. Itu yang kita minta. Ihdina. Jangan bagi jajah dapat kesan semua ni. Okey, bila dah faham, saya nak kiyah dengan satu benda saja. Hari ini cuba angkat tangan. Hadirin hadirat muslimi muslimat, lelaki dan wanita, hadduk hadapan saya. Rumah siapa yang tak ada astro? Hak tak ada astro saja angkat tangan. Mat tak ada astro. Orang lain? Maksudnya semua ada lah kan? Tak, saya nak dengar jawapan tu lah. Semua ada. Bukan nak pelekeh apa. Bila semua ada, senang saya nak cerita. Orang faham apa tu astro. Kalau orang tak ada astro, saya kena cerita pula apa tu astro. Payah pula, jadi lambat. Jadi bila dah ada astro, semua orang faham apa itu astro. Sama tadi, Allah jadikan manusia tu dah special. Maksud special ialah dia dengan mudah untuk menerima apa yang disifatkan sebagai fitrah tadi. Jadi manusia ni, otomatik batan tubuh dia boleh dianggap sebagai receiver. Penerima maklumat, penerima risalah, Allah dah sedia. Hak dalam ni, itulah yang dinamakan roh. Roh yang berjiwa, roh yang mempunyai hati. Roh yang mempunyai akal. Jadi hari ini, di mana roh kita tu duduk di dalam? Roh yang boleh berfikir, roh yang boleh menilai, roh yang boleh menerima kalau turun wahyu, roh yang boleh percaya kalau datangnya Nabi dan Rasul. Kalau saya nak kias tentang astro tadi, dia macam piring tu. Piring tu lah, asas. Kan dia di piring tu, dia ada satu alat, alat receiver dia panggil. Alat penerima pancaran, alat menerima siaran. Hatulah dalam hati kita tu. Macam satu bekas yang boleh terima bila-bila masa saja. Tapi satelit hak atas itu siapa? Hak atas itu kiyah lah. Bukan nak kata hak atas itu Tuhan. Cuma nak kiyah dengan hak ni, boleh faham tak? Jangan bagi terpleok pula. Jangan bagi silap tafsir. Jadi hak satelit hak atas tu nak pancar. Jadi bila pancar, perlukan mangkuk yang sempurna. Perlukan alat penerimaan yang sempurna. Baru dia boleh terima pancaran. Baru dia boleh terima siaran. Jadi siaran ini, mangkuk tadi, bila dia terima siaran, dia kena ada connection. Dia kena ada wire. Litar dia tu bersambung dengan satu lagi box kecil yang empat segi, kita namakan decoder tu. Decoder tu lah tubuh fizikal kita. Decoder tu tubuh fizikal kita. Jadi tubuh fizikal kita ni perlu bersambung dengan apa yang dinamakan hati. Apa yang dinamakan akal, apa yang dinamakan roh yang baik, yang sempurna, yang siap nak menerima pemberitaan daripada langit yang kita nama wahyu. Jadi agak-agak, kalau piring tadi rosak, receiver tadi rosak, dia boleh terima tak? Dia boleh terima tak? Dia tak boleh terima, dia tak sampai sebab dia rosak.
orang duk hantar hari-hari. Tapi pasal apa ada yang beriman? Allah hantar hari-hari, pasal apa ada yang kafir? Sebab yang ni dah rosak, piring dia dah rosak, alat receiver dia dah rosak. Jangan bagi rosak tu. Kadang-kadang ada yang tak rosak, dia sengaja kerak wayar. Ha tu dia sendiri yang kerak wayar, tak, kita tak nak kata apa lah. Dia sendiri tak mau terima dah. Tapi ada orang lagi masih duk cari-cari wayar mana hak tak betul, wayar mana hak tak kena. Tu kira masih alright lah. Dia tahu dia tak terima tapi dia belajar. Dia duk kaji. Dia duk cari, ah, ini tak betul, ini tak betul. Bagi betul, dia boleh terima. Baik, boleh tengok dah ke? Kalaulah satelit okey, alat penerimaan mangkuk kita dengan receiver tu okey, decoder pun okey, boleh tengok dah? Boleh tengok dah? Tak boleh tengok. Hari ni tubuh yang sempurna, fizikal yang sempurna, belum tentu lagi kita kenal agama dan Tuhan dengan baik. Decoder okey, belum tentu lagi boleh terima pancaran. Hati baik. Orang kafir ada tak yang hati baik? Orang kafir ada tak hati baik? Ada hati baik. Pasal apa tak jadi Islam juga? Mangkuk sama-sama baik, receiver sama-sama baik, turun wahyu, turun peringatan. Satu lagi benda, iaitu kad estro. Ha, inilah kata agama. Kad estro tu tak cucuk lagi. Memang tak sampai lagi lah. Kad estro tu lah agama Islam. Jadi nak bagi fizikal ni yang bersambung dengan hati, boleh link dengan hak atas, cucuklah kad estro. Ha, inilah agama Islam. Eh? Islam walaupun dia dianggap kosong dan tak ada nilai, walaupun anda hari ini anggap agama lain lebih hebat. Contoh ambil kad debit anda, kad buah ceri Maybank tu. Ustaz dalam ni semalam baru bubuh RM30,000 ustaz. RM30,000 kad Astro tak ada nilai, kosong. Cuba bubuh kad ceri RM30,000, keluar tak cerita? Keluar tak cerita? Tak keluar RM30,000 pun. Tak keluar, tak payah nak RM30,000, RM100,000 pun tak keluar siaran dia. Tak payah nak bandingkan kehebatan agama lain, cerianya agama lain, bagusnya agama lain. Kalau salah tempat, anda masih tak selamat. Anda masih tak mampu nak terima siaran. Bila tak mampu nak terima siaran, anda masih tetap dalam keadaan kafir. Kecuali masuk kad Astro yang betul, kad Islam yang betul, okey. Tekan saja on, boleh tengok terus. Selagi anda tak sempurna, receiver anda tak sempurna, fizikal anda dan wire-wire anda dan kad yang betul, anda masih tak dapat terima channel. Ha, ini dah dikata hidayah. Bila semua lengkap, bila semua betul, keluar dah. Bila keluar jelas. Kalau keluar gambar gajah National Geographic, nak kata lembu lagi ke? Nak kata lembu lagi ke? Tak kata dah, memang gajah lah. Kalau keluar kerbau, tak kata ulat dah, jelas depan kita. Tapi kad ni tak berapa nak betul ni masalah ni. Kad tak berapa nak betul. Baik, sekarang bila Allah bagi kita Islam, kita ada tanggungjawab, kita ada amanah yang Allah katakan sebagai perintah dan arahan. Semayang Allah suruh ke? Suruh. Puasa? Suruh. Haji? Suruh. Zakat? Suruh. Tu tanggungjawab kita. Tetapi kita ada juga tanggungjawab dengan Astro. Bayar bil? Bayar bil bulan-bulan tu. Tak bayar, keluar dah. Kad Astro dah. Decoder okey, receiver okey, tapi bulanan tak bayar. Keluar dah agak-agak siaran. Eh, kena potong weh siaran. Kena potong tu, kita dah Islam dah. Tapi bila tak semayang, tak puasa, hidayah Allah makin jauh. Murka Allah makin dekat. Tak bayar bil bulanan. Tapi bil ni bergantung kepada tahap dia. Orang tu ambil basic 50. Agak-agak berapa channel ada? Padanlah dengan channel dia. 10 channel 50. Saya 200. Bila saya bayar 200, banyak lagi tak channel boleh buka? Banyak lagi channel. Pengorbanan saya bayar bil yang tinggi, harga yang tinggi. Begitu juga dengan perintah dan arahan Allah. Semakin tinggi kita berkorban pada Allah, semakin tinggi kita berkorban pada Nabi dan Wahyu, semakin tinggi kita berkorban pada agama, Allah akan buka banyak lagi channel, link dan ilmu untuk kita. Tapi bayaran mesti istiqomah lah. Bulan-bulan tak miss. Semayang hari, zakat, cukup haun nisab bayar.
bulan Ramadan 30 hari haji, ada apa ni, ada niat yang baik, ada keperluan sihat tubuh badan, on lah, berkemampuan. Tapi orang yang bayar sikit, dia tetap istiqomah. Yang bayar mahal pun tetap istiqomah. Tapi cara Allah bagi, hak ni channel sikit, hak ni channel luas. Bila kita istiqomah, kadang-kadang ada benda lagi dah Allah bagi. Semayang tak tinggal, di sinilah. Bila tiba tahun baru, Astro kata apa? Bila tiba tahun baru, walaupun bayar 50 sebulan, aku bagi siaran percuma 7 hari, channel mana hang nak tengok pun tak apa. Ni istiqomah, ni tak istiqomah. Bulan 3 bayar, bulan 4 tak bayar, agak-agak dapat tak tawaran ni? Tak dapat. Esok semayang, lusa tak semayang, tahun ni puasa, tahun depan tak puasa. Lagi kita istiqomah, lagi banyak channel. Kalau dulu kita ada 100 channel, semua ada 400 channel, 400 Allah bagi tengok 7 hari tu. Allah akan buka satu demi satu. Baki lagi kesungguhan dan pengorbanan kita nak bayar bil. Pengorbanan kita pada agama. Kiasan saja tu. Boleh faham ke tak? Ha, faham tak apa lah. Jadi bayarlah bil Astro anda hari ni. Jangan bagi sampai dia potong. Jangan bagi siaran tak keluar, habislah. Dajjal nak tunggu potong saja. Dia nak rosakkan satelit, tak boleh. Satelit lebih tinggi, lebih berilmu, lebih alim, lebih berkuasa daripada dia. Hak dia boleh buat apa? Rosakkan piring anda. Bila rosak piring, dia punya mangkuk tu, kalau hak elok, mangkuk Astro lah. Kalau hak tak elok, mangkuk mangkuk Hayun lah jadi dia. Okey, faham ah? Ha? Dia nak putuskan wire, dia nak rosakkan decoder. Bila decoder tu bersifat fizikal, tak apalah nak buat penambahbaikan pun hak luar. Hari ni baju Melayu, esok baju jubah. Decoder silver pun keluar juga, decoder hitam pun keluar juga, decoder kelabu pun keluar juga. Hak tu anda nak ejah-ejah lah, besar decoder ke kecil decoder. Hak tu hak fizikal, hak luar, anda sendiri pandai hak dunia. Faham tak ni? Faham, okey. Tu baru mukaddimah ni yang betulnya. Boleh tak sejam lagi? Boleh tak sejam lagi ke masjid marah? Saya lama 5 bulan dah tak main. Alang-alang sekali-sekala tak? Baik. Hak betul kita nak sebut perangkap yang pertama tadi. Hak ni nak suruh berhati dulu. Perangkap yang pertama tiga benda tadi, iaitu etis, materialisme dan zionisme. Baik. Hari ni peringkat pertama, kita nak ambil yang etis dulu. Sekarang ni bila saya sebut etis, apa yang anda faham? Etis apa yang anda faham ialah seseorang yang tak mau ada keterlibatan diri dia apa yang dinamakan sebagai agama ataupun satu-satu kepercayaan. Maksudnya dalam diri dia ni tak ada agama, tak ada kepercayaan tertentu. Orang etis ni akan dilahirkan oleh Dajjal. Dengan bahasa yang mudah, bila dia lari daripada Allah, dia lari daripada agama, dia akan memilih pandangan-pandangan dan pendapat lain. Otomatik pandangan dan pendapat lain yang diterima nanti bukan dari Allah tapi dari sama jenis dengan dia, iaitu manusia. Maka untuk menguatkan lagi penaklukan tentang etis, maka muncullah ism-ism. Tahu ism-ism kan? Hari ini kita belajar feudalisme, kita belajar rasionalisme, kita belajar liberalisme, kita belajar kapitalisme, kita belajar nazisme, kita belajar komunisme, kita belajar fasisme, kita belajar macam-macam ism. Dan ism-ism ini ada penganut dia tak? Ada penganut dia, ada penyokong dia, ada pendukung dia. Mereka lebih rela dan lebih suka memilih yang sama jenis dan sama spesies dengan dia, manusia yang disifati dengan segala kelemahan, segala kekurangan, tetapi hanya berpandukan dan berdasarkan pemikiran dan akal semata-mata. Dia nak membentuk satu kepercayaan, satu ideologi yang digunapakai untuk mengurus takbirkan dunia ni. Agak-agak boleh selesai ke tak? Tak boleh selesai. Tetapi itulah agenda Dajjal. Dan hari ini berhasil. Hampir di setiap pelusuk dan penjuru peceruk dunia ini, pasti ada pendukung kepada ism-ism tadi.
Dia tak kisah izin mana yang anda nak ambil. Yang penting diri anda sudah dilarikan daripada Tuhan yang sebenar. Diri anda sudah dilarikan daripada wahyu dan kalam Allah. Diri anda sudah dilarikan daripada nabi-nabi dan rasul. Dan yang paling penting, diri anda sudah lagi tidak berpaksikan pada agama-agama tertentu. Ini ramai penganut-penganut ini. Mungkin tempat kita masih kurang, tetapi di sebelah Eropah, di sebelah belahan dunia yang lain, sudah berjuta-juta, malah beratus juta yang menganut segala fahaman yang berbentuk izm tadi. Tetapi saya nak sebut malam ni, hak kita sebut awal tadi tu anda dah belajar dah. Tak, pragmatisme tu apa, sekularisme tu apa, walaupun bukan secara perincian dan detailan. Marx tu apa, Nazi tu apa, fasis tu apa, feudal tu apa, kapitalisme tu apa, hatu senang. Tapi lima benda saya nak sebut malam ni, yang jarang kita dengar, mungkin ada yang dah tahu. Sebab lima ni antara yang paling bahaya yang baru dimuncul dan diwujudkan. Pertama, dia panggil saintisme. Sains, maksudnya mereka lebih mendominasi sains daripada agama. Neraca mereka, parameter mereka ialah sainslah yang membekalkan ilmu, sainslah yang membekalkan maklumat, sainslah yang menjadi kayu ukur neraca dan penentu kepada segala-galanya termasuk agama. Jadi nak nilai sains pun bagi grup ni, nak nilai agama pun bagi grup ni, kena ikut kayu ukur sains. Kena ikut kayu ukur parameter cara saintifik. Kalau saintifik kata apa yang ayat dalam Quran ni tak betul, tak kena dengan kaedah dan saintifik, jadi ayat tu salah. Tengok, bila ifrat pada akal, anda mula akan melampaui batas. Jadi yang menjadi mangsa kepada keganasan saintisme ialah rosaknya akidah kita. Rosaknya kepercayaan, keimanan kita kepada Allah dan ayat-ayat Al-Quran. Yang jadi mangsa ialah Al-Quran. Yang jadi mangsa peristiwa-peristiwa penting yang terlibat dengan jasadiah Nabi, yang melibatkan apa yang kita namakan mukjizat. Hari ini kalau kita nak main dengan saintisme, bayangkan apa prasangka dan pendapat mereka tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Agak-agak akal dan kaedah saintifik boleh terang dengan lebih lanjut dan jelas tak? Bagaimana agak-agak Nabi boleh naik buruk. Naik buruk tu tak ada masalah, sekadar naik. Buruk tu berjalan. Lebih pantas, lebih cepat, lebih laju daripada cahaya. Lebih laju daripada cahaya. Mengikut kaedah saintifik, siapa yang bergerak sama laju dengan cahaya, sama laju atau lebih laju daripada cahaya, dia akan menyebabkan kerosakan pada sel-sel dan subatom seseorang. Contoh, kalau saya naik buruk dan buruk tu lari sama laju dengan kecepatan dan kepantasan cahaya atau lebih, maka bila sampai agak-agak jadi lagu mana saya? Kalau ikut kaedah sains, jadi muka tak berapa betul. Mungkin mata ada sebelah, tak ada sebelah. Dia akan rosak partikel-partikel dan subatom pada tubuh seseorang. Mungkin lebih jauh hancur lebur. Tapi Nabi Muhammad sampai dalam keadaan selamat, okey saja. Begitu juga ada soalan-soalan yang macam nak mempermainkan. Kita tahu di ruang angkasa lepas ada banyaknya batuan-batuan terapung daripada asteroid-asteroid yang berlanggar sesama sendiri dan pecah. Banyak batuan-batuan terapung. Masa tu bagaimana keadaan Nabi naik buruk? Adakah dia mengelak macam video game? Oh, batu. Oh, kau ni. Batu banyak sangat. Nampak tak macam menghina dan mempermainkan? Takkanlah Nabi nak lalu straight, mesti kena batu tu, mesti kena asteroid tu. Adakah Nabi kena mengelak lagu tu? Lebih jauh, bila orang pi ke bulan, sistem pernafasan dia mula terencat. Kena pakai macam Syekh Muzaffar pakai tu. Baru boleh bernafas dan bernyawa dengan elok. Nabi pi pakai benda tu tak? Tak pakai. Maksudnya otomatik sampai atas tu Nabi boleh mati dah. Jangan percayalah cerita macam ni. Tengok. Sebab agama diukur dengan apa? Dengan saintifik.
saintifik tak akan mampu menembus permasalahan agama, permasalahan ghaibiyah. Hari ini kalau dia nak cari Tuhan, lagi jauhlah mereka tak akan sampai kalau berpandukan sains. Agak-agak sampai tak? Tak sampai. Agama pun cuma mampu menerang dan mengenalkan Allah. Nak cari sampai hakikat zat Allah, siapa pun tak sampai. Jadi itu cara saintifik yang akan jahanam jadi agama. Otomatik, setiap khutbah yang kita ucap, setiap pengajaran yang kita bagi di masjid, mereka masih boleh terima agama, tetapi di tahap yang hanya bersifat sebagai ajaran agama yang bersifat nak bentuk akhlak, nak bentuk adab, nak bentuk moral, nak bentuk etika, itu bolehlah agama. Tapi kalau ada ayat-ayat Quran yang bersifat berlawanan dengan saintifik, otomatik saintifik yang boleh mengesahkan kebenaran benda tu. Kalau Quran salah, kena kata salahlah, sebab tak betul dengan kaedah sains. Mangkuk sungguh. Jadi jangan terkena dengan saintisme. Yang kedua, liberalisme. Benda ni dah lama, liberal ni. Liberal memang dah cukup lama. Liberal ni nak apa? Hak kesamarataan. Allah dah bagi hidup kita atas dunia, ada jantina lelaki, ada jantina perempuan. Ada hak-hak bagi seorang lelaki sebagai kehidupan, dan ada hak-hak bagi seorang perempuan dalam hidup dia. Jadi tunaikanlah hak masing-masing. Jadi mereka ni nak hak yang sama, nak bagi sama. Sebab kita sama-sama manusia, sama-sama Allah cipta, pasal apa hak ni lebih, hak ni kurang? Mula-mula dia masuk bab-bab biasa saja, terutama bab faraid, bab mawaris. Pasal apa orang lelaki dapat lebih, kami dapat sikit? Dia nak sama rata juga. Kalau 150 aku 50 hang. Lepas tu bab saksi. Contoh ada jenayah, ada kes tertentu. Kalau orang jantan, orang lelaki cukup satu saksi, tapi perempuan kena dua baru menyamai satu. Adakah mata kami ni rosak sampai nak dua orang? Ha, dia start dah. Ha, tu basic kita takut. Ha, lebih jauh lagi. Ha, tak masuk akal. Asyik kami saja datang haid, orang lelaki pun kena datang haid jugalah. Asyik kami saja beranak, biar orang lelaki pun mengandung dan beranak juga. Boleh jadi ke tak dia minta? Walaupun tak boleh. Nak cakap kan, nak sama rata sangat. Liberalisme ni. Kalau orang lelaki boleh buka rambut, kami pun boleh buka rambut. Orang lelaki boleh nampak lutut, kami pun boleh nampak lutut. Contoh. Dia nak bagi sama, jangan bagi sama. Kita ada hak-hak dah sebagai lelaki, hak dah ada perempuan dalam agama. Itu liberalisme. Lebih jauh, pluralisme. Pluralisme ni macam mana? Pluralisme ni ialah berpandangan, berpendapat, kesamarataan. Kebenaran dalam semua agama. Tak ada agama tu lebih daripada agama hak lain, tak ada agama tu kurang daripada agama yang lain. Semua kebenaran ataupun ajaran yang dibawa oleh semua agama bersifat relatif, kita kena terima kebaikan dan kebenaran kalau dia tu betul. Maksudnya hari ini seolah-olah kalau kita orang Islam, ajaran yang dibawa oleh Hindu tu dianggap betul pada pandangan akal dan fikiran, kita juga kena kata benda tu betul. Kalau hari ini dalam agama Sikh dianggap di mata masyarakat dan pemikiran biasa dianggap benar, maka kita pun kena anggap benda tu benar. Jadi dia sama kata, hak betul kena kata betul lah, hak benar kena kata benar lah, hak salah tu salah lah. Jadi dia bersifat relatif. Bila relatif, tidak boleh agama lain menganggap agama dia lebih betul dan benar daripada agama orang lain. Tak boleh nak kata. Hari ini kalau kita menganut pluralisme, tak boleh kita nak kata agama Islam kita lebih bagus daripada agama Hindu, agama Islam kita lebih bagus daripada Yahudi, agama Islam lebih bagus daripada Nasrani. Kita kena hanya cakap Islam ada kebaikan dia, Yahudi pun ada baik, Kristian pun ada baik, Hindu pun ada baik. Betul ada kebaikan. Tapi neraca yang membezakan kita ialah akidah tadi. Yang Allah tak bagi pada depan nombor 4 tu, hidayah adian, hidayah agama. Dan kebaikan mereka pun masih bersifat relatif dan subjektif, baik pada akal, bukan baik pada tashri' dan agama.
Jadi inilah yang mereka nak. Bila jadi semua sama, agak-agak bidah semua sama, semua betul lah. Tak boleh nak menyalahkan lagi. Jadi tak salah lah kalau orang lain nak masuk agama apa pun. Sebab agama ajak kebenaran, ajak kebaikan. Yang salah tu penganut dia. Jenuh lagu tu. Kalau macam tu, Allah dulu bukan maha alim lah. Allah bukan maha hakim lah. Allah tak bijak. Allah tak maha mengetahui. Sebab boleh semua agama. Hindu pun tak apa. Kristian pun tak apa. Yahudi pun tak apa. Sikh pun tak apa. Jain pun tak apa. Majusi pun tak apa. Sejak dulu Adam sampai Muhammad sampai hari ini pun satu saja. Baki lagi bagaimana muncul? Sebab hidayah tadi. Dan sebab kerosakan yang dilakukan oleh musuh Allah di sepanjang perjalanan tamadun manusia. Itu pluralisme. Yang ketiga disebut, yang keempat, eksistensialisme. Pernah dengar? Kumpulan Aziz pernah dengar tak? Tambah sikit lagi, kumpulan Aziz dah. Eksistensialisme. Eksistensialisme ni dia gabungan etis dengan liberal. Dia gabungan etis dengan liberal. Hak ni kalau boleh tak ada keterlibatan langsung Tuhan dengan di bumi. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia tak mau beragama. Dan kalau boleh Tuhan buat urusan dia, aku dengan urusan aku. Jangan kacau urusan manusia di bumi. Hari ni Tuhan, kalau aku nak pakai apa pun, hang jangan cakap apa, hang buat urusan hang. Hari ni Tuhan, kalau aku nak makan apa pun, hang jangan cakap apa, ikut apa aku nak makan. Hari ni Tuhan, kalau aku nak minum apa pun, hang duk buat kerja hang, aku buat kerja aku. Tak ada batasan, tak ada limit, ikut suka kita selagi dianggap tidak bersalah pada perundangan dan hukum dunia. Kita nak pakai baju pun tak apa, tak mau pakai baju pun tak apa, nak makan pun tak apa, tak mau makan pun tak apa, nak buat tu pun tak apa, nak buat ni tak apa, janji jangan kacau orang, janji jangan kacau urusan negara dan pemerintahan. Agak-agak kalau ikut lagu ni jadi apa manusia? Jadi macam binatang lah. Binatang pun sama. Tak? Binatang pun kalau dia boleh cakap, Tuan aku jangan marah. Padang mana pun aku nak makan, rumput jenis mana pun aku nak makan, aku nak tidur dalam kandang ke, luar kandang ke, aku nak tidur melentang ke, aku nak tidur rumput, kalau dia boleh cakap. Hang buat urusan hang atas rumah. Aku dalam kandang dengan kat padang. Jadi macam binatang. Yang terakhir disebut kontemporerisme. Kontemporari. Apa maksud kontemporari? Hari ni ada istilah ulama kontemporari dah. Kontemporari macam ni. Maksudnya, mereka percaya agama, mereka percaya Quran. Tetapi ada ayat-ayat Quran yang dianggap kuno lah ayat ni. Klasik sangatlah ayat ni. Tradisional ayat ni. Jadi ayat-ayat ni perlu dikontemporarikan dan perlu di reconstruction. Jadi ayat ni, dia kata contoh orang yang berzina kena rejam. Ganas sangatlah. Jadi kita tukarlah, kita reconstruction dia lah. Kita bagi slow sikit. Orang yang berzina, yang muhsan pun kita penjara 3 tahun cukup lah. Dia nak bina balik. Dia nak buat hukum sendiri. Hak rasa tak berapa betul. Ni mencuri potong tangan. Kan jadi lagu tu, kan jadi lagu ni, tak payah potong tangan lah. Kita penjara dia 4 bulan. Dia nak ubah-ubah, dia nak kontemporarikan ayat-ayat yang dia anggap kuno, anggap klasik, anggap kejam. Padahal itu syariat Allah, tu ayat Allah, tu kalam Allah sendiri. Ada kebaikan lah kalau kita belajar. Tapi dah tak belajar. Sebab ni saja. Pakai ayat Quran bukan ikut disiplin ilmu yang betul. Bukan ikut disiplin ilmu yang tepat. Tapi hanya semata-mata nak pakai akal. Dia akan jadi salah lah. Jadi inilah antara 5 ism paling besar yang terkini dan terbaru. Saya ulang balik, saintisme, liberalisme, pluralisme, eksistensialisme dan yang terakhir kontemporerisme. Hal lain itu anda dah belajarlah ism-ism yang banyak. Jadi inilah yang menjadikan anda etis. Walaupun pemahaman paling awal etis ni tak percaya Tuhan, tak ada agama terus. Tetapi etis juga kadang-kadang mempercayai Tuhan, mempercayai agama, mempercayai ideologi, mempercayai kepercayaan dan pendapat tertentu. Tapi dia ubah-ubah, dia selewing, dia ikut suka hati, dia guna akal pun, anda dah termasuk dalam ruang lingkup fitnah pertama, etisma. Sebab asas dia
nak pelari terus kita daripada Tuhan. Orang yang tak ada agama, izm-izm tu memang dah lari. Hak tahap kedua, kalau dia masih lekat lagi dengan agama, pastikan pemahaman dia tentang agama tersalah, terseleweng, tersesat. Jadi hari ni walaupun wujud banyak agama selain Islam, dia agama yang betul dan benar ke agama salah? Agama banyak, hak betul berapa? Satu saja. Hak lain otomatik salah, sesat dan terseleweng. Tak apalah dia nak agama tu sekurang-kurang, pemahaman dia tentang agama hak betul tu salah. Hari ni kita hatu nak ubah, hani nak ubah. Hatu kuno, hani klasik. Ulama tak mau pakai, nak pakai pula Mak Saleh cakap, nak pakai pula orang kafir cakap, lebih daripada orang Islam cakap. Jadi kalau dah ada sifat-sifat lagu tu, kita dah masuk dalam satu perangkap yang paling besar dalam ruang lingkup etisma. Bagaimana pula dengan yang kedua yang kita namakan materialisme? Materialisme. Jadi bila peringkat awal tadi, Tuhan dah dicabut, agama dah dicabut, syariat dah dicabut, semua nak pakai otak, maka cara hidup anda pun dalam bentuk materialisme akan pakai otak. Dan anda dah ketepikan Tuhan, awal-awal lagi anda dah buang Tuhan, maka kehidupan anda akan hanya ingat benda dunia, tapi dah tak nampak akhirat dah. Ghaibiyah dia dah buang. Hal-hal ghaibiyah, hal alam ghaib yang kita nak hadap ni, seksa alam kubur, azab alam kubur, hak kita nak pi panggil padang mahsyar, alam akhirat, siratnya, nak bagi kitabnya, neracanya, syurganya, nerakanya, tak ada dah. Yang penting kita dapat melunaskan hawa nafsu, keseronokan hidup di atas dunia ni. Jadi ni yang kata material. Yang duduk di nombor dua tadi, dia tersekat di situ, mahsusat. Hak kita nampak saja, kita rasa hak betul, hak kita nampak saja hak benar. Bila kita cakap pasal syurga neraka, ilusi saja tu ustaz. Impian agama, angan-angan agama, diperbodohkan agama. Mana ada syurga, mana ada neraka, mana ada seksa kubur. Bila dia berteraskan materialisme, dia anggap alam ini terjadi dengan sendirinya, tak ada pencipta. Dan bila tak ada pencipta, alam ini akan terus kekal, tak rosak, tak musnah, sampai bila-bila. Kekal agama ni, kekal selama-lamanya. Jadi dia hidup memenuhi keperluan apa? Keperluan tiga lagi, makan, minum dan hawa nafsu dia lah. Tak kira lah di sini dia sanggup membunuh, dia sanggup merompak, dia sanggup menipu, dia sanggup berzina, dia sanggup peras orang, dia sanggup ugut orang. Janji dia dapat segala kemewahan-kemewahan dunia. Jadi Dajjal dah berjanji untuk menaikkan orang-orang yang menjadi pendukung dan penyokong dia. Dan Dajjal akan tibai orang-orang hak lawan dia. Jadi anda akan lihat, menerusi materialisme, dia datangkan 7F dah. Dia panggil agenda Dajjal 7F. F yang pertama ialah food. Tahu food? Makan minum kita lah food tu. Hari ni makan minum kita pada dasarnya diambil daripada mana? Hak masak sendiri, hak goreng sendiri, hak sayur sendiri tu biarlah. Kadang-kadang hak luar ni, hak dalam tin, hak luar ni, hak dalam kotak, hak luar ni, hak dalam bungkusan, hak luar ni, hak dalam plastik. Jadi syubhah, kita sendiri pun keliru antara halal dan haram. Walaupun ada logo halal, tapi logo halal pun kena tipu. Dah halal pun kena tipu, haram tu lagilah kena tipu. Jadi dah banyak benda dah termasuk dalam tubuh kita, dalam roh kita, benda-benda yang kadang mungkin syubhah jatuh pada haram. Yang bukan sekali dua, mungkin dah berpuluh kali, beratus kali, mungkin tiap-tiap hari ada orang termakan benda yang syubhah dan mungkin jatuh pada haram. Yang penting dia dah dapat rosakkan receiver tadi. Bila kita makan benda yang syubhah, kita minum benda yang haram, apa jadi dengan roh kita? Apa jadi dengan hati kita? Apa jadi dengan akal kita? Inilah penyebab kita ni terhalang daripada hidayah dan rahmat Allah.
Jadi bila terhalang hidayah dan rahmat, kita bukan makin dekat tapi makin jauh, 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 jauh. Sebab itulah nak terima kebenaran jadi susah. Nak terima kebenaran jadi payah. Nak terima kebenaran kena bertengkak dulu. Nak terima kebenaran kena angkat suara dulu baru boleh faham. Jadi bila anda dah faham keadaan ni, makan minum kita mesti kita jaga setakat kemampuan. Hak dah terlepas, hak tak tahu, hak syubhat tu nak buat macam mana? Benda dah lepas, dia tak boleh balik dah. Tapi setiap hari ni jaga-jagalah pasal makan dan minum. Yang kedua, dia sebut sebagai F kedua, fashion. Hari ni macam-macam fashion lah kita pakai, betul? Macam-macam fashion. Seolah-olah apa yang TV tunjuk, itulah fashion kita. Apa yang TV peraga, itulah fashion kita. Kalau TV tunjuk tak tutup aurat, kita pun pakai tak tutup aurat. TV tunjuk hak belah tepi, kita pun belah tepi. TV tunjuk hak belah tengah, kita pun belah tengah. TV tunjuk tudung tu tinggi, kita tinggi. Tudung tu sengit, kita sengit. Tudung tu rendah, kita rendah. Kita pakai apa yang TV tunjuk, kita pakai apa yang TV peraga. Atas alasan fashion, trendy. Trendy sekarang ni. Oi, kunonya hang. Baju Melayu kain sarung orang tak pakai dah lah ni. Ha. Kuno pun kunolah. Ha, nak pakai apa pun pakailah. Bukan penyebab syurga neraka pakaian. Baik. Faham dah fashion ni? Faham-faham lah tak? Ikut aturan agama apa yang telah ditetapkan. Lepas pada fashion, F yang ketiga. Apa F yang ketiga? Filem. Filem macam-macam. Saja-saja filem. Filem tu, filem ni, macam-macam genre filem. Action filem, lovely filem, filem tu, filem ni, filem tu, filem ni, CD tu, CD ni. Tak cukup beli CD, bubuh dalam. Bubuh dalam apa? Memory card. Eh, kecil memory card, bubuh dalam external hard disk. Tak cukup external, beli 14 external. Semata-mata nak simpan filem, nak simpan filem. Filem bukan tak boleh tengok, tapi agak-agak lah. Ada filem yang boleh membantu menguatkan iman kita, ada. Ada filem yang boleh membantu membongkar rahsia musuh-musuh Islam, ada. Pilihlah sendiri filem-filem yang kita rasa sesuai dengan keperluan kita di akhir zaman ni. Kita bukan makin muda dah, kita dah makin tua dah. Okey, lepas filem apa? Fun. 4F, fun. Fun ni saja nak suka-suka lah. Fun. Termasuk dalam fun ialah muzik. Hari ni pun muzik saja-saja. Tengok dalam TV. Ceria Popstar tak ada habis lagi. Gempak Popstar dah keluar dah. Gempak Popstar tak ada habis lagi. Kilauan Emas keluar pula. Kilauan Emas pula. Lepas tu Maharaja Lawak. Lepas tu tu. Lepas ni ni. Lepas ni. Berhibur saja-saja. Fun saja-saja. Lagu tu, lagu ni, hafal lagu, tak hafal Quran, hafal lagu, tak hafal hadis. Okey, berapa part? Berapa F dah? 4 F dah. F yang kelima apa? Financing. Financial. Sistem keuangan. Sistem keuangan. Hari ni memanglah sistem berasaskan riba. Hanilah paling tak dapat elak. Nabi pun bersabda, kalaulah kita nak elak riba pun, sekurang-kurangnya kita akan terkena debu-debu riba. Debu-debu riba kena. Hari ni loan saja-saja. Daripada rumah sampailah selipar Jepun, loan. Jadi semua orang terikat. Adalah orang yang diberi kelebihan tu, mungkin dia ada cash, mungkin dia kaya, dia boleh bayar. Tapi orang macam kita, nak tunggu beli rumah ada 200,000 orang Pulau Pinang, ada 300,000 cash, agak-agak bila boleh beli? Nak tunggu beli kereta 60-80, loan juga. Nak beli motor, loan juga. TV 92 inci, loan juga. Loan saja-saja. Dan kebiasaannya loan berasaskan interest dan riba. Debu pun kena.
F yang keenam ialah apa dia, agak-agak F keenam, festival. Festival, perayaan-perayaan. Macam-macam perayaan sekarang. Sambutan Hari Guru, tak apalah sambut. Sambutan Hari Valentine pun sambut. Sambutan Tahun Baru, sambut. Sambutan May Day, sambut. Sambutan hari tu, sambut. Hak ni sambut, hak tu sambut. Tak kira hak Islam tu, biarlah. Hak Isra' Mi'raj ke Ma'al Hijrah ke Nuzul Quran awal Muharram tu tak kisahlah. Hak bukan Islamik pun kita pi turut sambut. Festival-festival ni pun pi juga. Ma'al Hijrah hari tu ada dah dalam stadium. Hak ni pula juara lagu 2016, ada juga dia. Tak kisahlah. Lepas tu musabakah, ada pula, bagus pula tak? Lepas tu anugerah tu, anugerah ni ada juga. Ini jenis payah ni. Jenis suka sangat festival, macam-macam ada. Ya Hanana pun ada. Lepas tu konsert di Hard Rock Cafe pun ada juga. Nak buat macam mana? F yang terakhir, ini bahaya. Merujuk kepada etis tadi, iaitu free think, free thinker. Jadi kita ulang balik. F yang pertama, food. F yang kedua, fashion. F yang ketiga, film. F yang keempat, fun. F yang kelima, apa tadi? Financial. F yang keenam, festival. Yang ketujuh, free thinker. Jadi inilah yang disebutkan sebagai materialisme. Jadi bila anda dah dikekang dengan benda-benda ni, anda sudah tidak ada lagi tentang akhirat. Agama anda dah buang, Allah anda dah buang, Rasul dah buang, wahyu dah buang, akhirat tak ada. Jadi agak-agak masuk kubur besok, ada azab ke tak ada azab? Bagi dia dah tak ada azab. Bila tak ada azab, tak ada syurga neraka. Tak ada lah syurga neraka, tak payah fikir syurga neraka. Bukan dia tak percaya syurga neraka. Jadi bila dia tak percaya yang gaib, syurga neraka hak Nabi sebut akan datang di mahsyar cuma angan-angan, cuma ilusi. Syurga hak betul di mana? Atas dunia ni, siapa yang nak bawa? Abang Jal kan dah kata, Nabi dah kata Dajjal akan membawa syurga di dan neraka di antara kedua-dua tangan dia. Syurga Dajjal itulah neraka bagi anda, neraka Dajjal itulah syurga bagi anda. Dia tunjuk ada dah, nanti dia akan keluar ni untuk fitnah yang ke yang penghabisan. Bila dia keluar, dia akan bagi syurga ni. Syurga hak jauh lagi tu, hak betul-betul hak Nabi cakap tu tak ada dah dalam kepala Dajjal kau amai dah, sebab kita dah ambil dah materialisme. Syurga pun atas dunia, neraka pun atas dunia. Maksudnya syurga tu kemewahan, ada perempuan cantik, ada duit banyak, ada bangunan bertingkat. Jadi neraka tu ialah orang yang miskin, orang yang fakir, tak ada kerja, tak ada duit, melarat tu seolah-olah neraka bagi dia. Sebab tu kita tengok orang yang sokong Dajjal apa jadi. Mereka ada bangunan besar-besar, mereka memang tower yang tinggi-tinggi. Mereka ada perempuan cantik di sisi mereka, memang ada perempuan cantik. Walaupun muka mereka tak berapa tak berapa handsome pun, duit banyak, perempuan akan datang terus keliling pinggang. Kuasa wang, kuasa materialisme. Kereta berlambak, kemasyhuran, populariti. Kita tengok ejen-ejen dia ada. Penyanyi-penyanyi popular, Madonna, Lady Gaga, Linkin Park, pelakon siapa? Pelakon siapa? Tom Hanks, Sharon Stone, Robert De Niro, tu semua Yahudi-Yahudi. Tu semua ada terlibat dengan Illuminati. Jadi faham dah tu? Bila faham itulah dia akan pi kepada yang terakhir, Zionisme. Bukankah Zionisme hanya milik orang Yahudi? Kita tak Yahudi boleh jadi Zionis juga ke? Kita kena faham hak sebenar. Keturunan Yahudi, hak keluarga Nabi Yakub betul ada berapa? Ada berapa? 12 kan? 12. Rubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Yakashi, Zabulun, Yusuf,
Bunyamin, Jad, Asyir dan Naftali. 12. Tapi bila kita susur galur balik 12 keturunan Bani Israel, hari ini dah ada keturunan yang ke-13. Mari ikut mana? Mereka cuba letak dan menipu keturunan. Sebab satu-satu keturunan bagi Yahudi, untuk iktiraf dia keturunan yang asal dan asli, mesti ikut jurai ibu atau jurai bapa. Jurai ibu. Kalau ikut jurai bapa, maksudnya dia tu, dia sudah bukan yang asal, bukan yang asli. Dengan bahasa yang mudah, semua Yahudi itu Bani Israel dan tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Sebab hari ini Bani Israel ada yang Islam, Bani Israel ada yang Yahudi, Bani Israel ada yang Kristian, Bani Israel ada yang Sikh, ada yang agama-agama lain. Tapi keturunan 13 inilah melahirkan Yahudi-Yahudi yang kita namakan Yahudi Ashkenazi, Yahudi sebahagiannya Safardi, Yahudi Mizrahi. Yang inilah Yahudi-Yahudi hybrid yang datang daripada pergunungan Kaukasus tu, yang akhirnya mereka pecah benteng gerbang Iberia tu, mereka berpindah ke negara Skandinavia. Mereka pergi ke mana? Ke Sweden, ke Finland, ke Luxembourg, ke Norway. Di situlah disebut negara Skandinavia. Mereka jadi orang-orang Viking. Mereka berpindah ke Eropah Barat. Mereka tukar sejarah dunia, padahal mereka asal Yahudi hybrid tu. Mereka tukar jadi Anglo-Saxon. Anglo-Saxon, mereka singgah di Kepulauan British. Dulu tak ada England lagi, tak ada British lagi. Mereka masih lagi dalam peperangan, dalam kancah peperangan. Ireland tah ke mana, Scotland tah ke mana, England ke mana, Wales ke mana. Waktu tu zaman macam filem Braveheart tu, William Wallace tu. Aduk bergaduh nak merebut tanah tu, tanah ni, tanah tu, tanah ni. Bila sampai di situlah, di bumi Scotland tu lah. Melalui pertubuhan The Scottish Rite di bawah pimpinan Pete Anderson, mereka menubuhkan Freemason buat kali yang pertama. Jadi Freemason tu tertubuh di Kepulauan Inggeris, tapi di bawah Scottish Rite. Tapi tempat yang ditubuhkan tu lah ni dalam wilayah Scotland. Lebih jauh sebenarnya Freemason tu adalah Knight Templar. Betul. Knight Templar ni tentera-tentera salib hak datang serang Palestin, datang serang Jerusalem dulu. Tapi bila mereka menjarah bumi Palestin, Masjidil Aqsa, mereka menemui harta karun. Harta karun. Bukan harta karun pun, tetapi kitab-kitab sihir yang ditinggalkan dan ditimbus oleh zaman pemerintahan Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman dulu kan tangkap, Nabi Sulaiman dulu kan reman, ahli-ahli sihir, hak karuk-maruk zaman dia, hak berhubung dengan jin, berhubung dengan iblis, berhubung dengan syaitan. Siapa amal sihir hak karuk ni, Nabi Sulaiman tangkap. Nabi Sulaiman reman dia. Buku-buku sihir dia Nabi Sulaiman kumpul, letak bawah Masjidil Aqsa dalam satu bilik. Tapi bila geng Knight Templar mari, mereka jumpa benda ni. Lalu mereka baca dan mereka guna ni. Aliran Kabbalah, penyihir paling kuat bangsa Yahudi. Itulah dipanggil treasure hunt tu. Jadi mereka filmkan semula penemuan ni. Mereka buat filem treasure hunt tu lah. Lakonan siapa? Siapa dah berlakon tu? Kuat sikit, tak apa, jangan malu. Nicholas Cage. Con Air. Hak rampas kapal terbang tu, sebelum tu Con Air, treasure hunt. Tapi dia jumpa apa dia kalau dalam filem? Jumpa harta karun tak? Sebenarnya buku-buku sihir itulah, hak itulah dia guna. Dia asal Kristian, Knight Templar, tapi dia berbalik dah. Sebab nak menguasai dunia, mereka bawa ilmu ni ke Eropah. Tetapi di Perancis masa tu, zaman revolusi, mereka dapat kesan. Mereka dapat kesan bahawa kumpulan ni akan berbahaya, Freemason ni akan berbahaya, walaupun tak nama Freemason. Yang jadi raja pertama Jerusalem selepas dijarah tu ialah Godfrey de Bouillon, tahun 1099 Masihi.
Order Freedom Bola lah jadi pemimpin Knight Templar. Lepas tu dia suruh orang-orang arahan dia mula menyebarkan benda ni di Eropah. Lepas tu tahun 1037 di Perancis, bila Raja Philip masa tu yang merintah Perancis gabungan dengan Pope paling besar dia, Pope Clement, mereka kesan mereka bunuh pemimpin yang paling besar di Perancis masa tu ialah Jacques de Molay. Jacques de Molay mati kena bunuh, jadi pengikut dia mula bawa benda ni pi ke mana? Pi ke lain tempat. Di situlah adanya Scottish Rite. Lepas tu ada kumpulan lain yang tertubuh di Bavaria, buat pertama kali dengan nama Illuminati. Satu lagi di Bavaria, Jerman. Jadi di Bavaria pun bila kerajaan Jerman anggap benda ni macam di Perancis boleh membahayakan masyarakat, dia pun lari bersembunyi, bergabung dengan satu lagi aliran mazhab Kristian dipanggil Protestan. Jadi sebab dia terima Freemason, dia bergabung dengan Protestan Freemasonry. Illuminati gabung dengan Protestan. Jadi yang mendukung kuat ialah Raja Frederick. Raja Frederick yang agung iaitu pemimpin Raja Kerajaan Prusia yang pertama. Dulu ada Kerajaan Prusia, kita belajar sejarah lama. Hari ini kerajaan apa Prusia tu? Cari dalam buku sejarah. Prusia, Rusia tu semua orang tahu. Ni Prusia, ada P kat depan tu. Raja Frederick yang agung. Lepas tu dia berkembang. Akhirnya melalui tiga jaluran Yahudi hybrid tadi, sama ada Ashkenazi ke, sebahagian Sephardi ke, Yahudi Mizrahi ke, mereka membentuk pula 13 keluarga. Ni dipanggil 13 keluarga Illuminati, yang kita panggil keluarga Astor, keluarga Collins, keluarga Bundy, keluarga Dupont, keluarga Freeman, keluarga Lee, keluarga Kennedy, keluarga Onassis, keluarga Renault, keluarga Rothschild, keluarga Rockefeller, keluarga Russell, keluarga Wendling. 13 keluarga Yahudi. Gabung pula dengan keluarga Merovingian. Keluarga Merovingian ni kerabat diraja British. Yang jadi penaung bagi mereka ialah Queen Elizabeth sekarang tu, ketua dia. Inilah keturunan ahli keluarga Fir'aun. Allah rakam dalam Quran Fir'aun, bukan Fir'aun mati, tapi keturunan dia akan terus ditakdirkan untuk memerintah dunia sampai hari ini. Jadi itulah keturunan-keturunan anak cucu cicit Fir'aun. Keluarga Merovingian, mana anak-anak cucu cicit Namrud? Anak cucu cicit Namrud ialah keluarga yang nombor 10 tu, keluarga Rothschild. Rothschild itu adalah anak cicit keturunan Namrud. Di sinilah gabungan Freemason dengan Illuminati yang membentuk Zionis. Jadi bila kita dah terima etis, bila kita dah terima materialisme, bila kita dah terima Zionis, otomatik kita ni di bawah taklukan mereka. Jadilah kita Lord of the Ring. Selagi sistem ini ada dengan kita, selagi itulah kita di bawah cengkaman dia. Sama ada salutan cincin ini berteraskan etis, salutan cincin ini berteraskan materialisme, sama ada cincin ini berteraskan Zionis. Jadi inilah asas fitnah pertama antara kita nak kena ke tak kena, balik kaji, balik fikir tentang diri masing-masing. Pasal apa saya sebut benda-benda di depan tadi? Kalau kita nak kaitkan benda ni, kita kembali cuba. Kalau kita hanya ada hidayah naluri, hidayah gharizah, kita akan jadi apa daripada tiga tadi? Ada naluri saja, ada gharizah saja. Aku nak orang ni aku ugut, aku nak orang ni aku rampas, aku nak orang ni aku rogoh, aku nak orang ni aku curi. Dia jadi etis ke, dia jadi material ke, dia jadi Zionis? Ikut suka dia. Dia nak rampas ke, dia nak serang ke, dia nak bunuh, dia akan jadi Zionis. Yang kedua, kalau benda-benda yang boleh dirasa saja, dia tak ada hak bersifat alam ghaib, dia jadi etis ke, dia jadi material? Keduniaan saja, dia jadi material. Kalau dia nak guna akal saja, dia jadi etis. Anda tolak tiga tu, anda ambil hidayah beragama. Ingat, bila kita hidayah tak sampai pada agama, salah satu mesti anda kena. Mesti anda kena. Berbalik kepada yang lebih awal.
Berbalik yang lebih awal, Nabi sebut empat tu kan, kita ada akliyah. Kalau lebih guna akal, jadi apa? Dia jadi etis. Kalau lebih guna emosi kemarahan, dia jadi zionis. Kalau lebih memenuhi keperluan makan minum syahwaniat, dia jadi material. Bila anda tiga tu dah dikepung oleh mereka, maka vision anda, impian anda akan memerluhi ketiga-tiga ni. Otomatik akan anda akan jadi sebahagian daripada pengikut, pengikut Nabi ke pengikut Jal? Nabi ke Jal? Ay, tak berani nak jawab ni. Anda faham sendiri. Jadi nampak ke tak malam ni? Nampak dah kah? Nampak dah kah? Kau tak nampak lagi? Tak jelas lagi? Hatu yang kita duk lalui lah ni. Hatu yang kita duk lalui lah ni. Baki lagi mari hadis-hadis hak pelbagai, hadis-hadis hak berencam, hadis-hadis hak banyak. Nabi cerita tu, Nabi cerita ni, kelompok dia tetap tiga ni saja, paksi dia. Sama ada benda hak Nabi cerita tu akan pi kepada etis, akan pi kepada material, akan pi pada Zionis. Dan baki lagi ialah fitnah dalam bentuk kedua, 37 hari yang berbaki seperti hari-hari biasa kamu. Hatu tu kita tak tahu lagi sempat kedak dengan dia dan kedak umur kita. Hatu biarlah. Hatu kita tunggu. Hatu kalau ada takdir kita dan dengan dia. Tapi hak ni ni, kita takut sebelum dia muncul dah terpleok dah. Sebelum dia muncul dah termakan dah. Sebelum dia muncul dia dah cantah dah. Sebelum dia muncul dia dah rekrut kita jadi sebahagian besar pengikut dia. Itu yang paling bahaya. Boleh berhenti tak? Tak ada suara dah ni. 3.0 ke Mak? Ha, ikutlah 3.0 ke. Nak buka cerita lain. Tapi itulah pendedahan yang saya nak bagi malam ni. Walaupun secara umum kita tak detailkan, tapi nak suruh faham, itulah fitnah-fitnah yang akan muncul dan akan datang dan sekarang sedang berlaku sebelum fitnah batang tubuh fizik Dajjal mewujudkan diri dia yang sebenar. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala asy-syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nashir wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.